sudah kita amankan kepada Metro Jaya yang semuanya sudah kita tetapkan tersangka. Kita telah memeriksa semua dan kemudian kita lakukan tes urin. Ada empat orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika. Contoh yang pertama adalah tersangka L I L, ya, dia positif amfetamin dan metamfetamin. Ya. Dan yang kedua adalah tersangka L I ini positif metamfetamin. Ya. Dia ada akan ini positif amfetamin dan metamfetamin. Dia tersangka NH. NH ini positif benzodiazepin. Kita dapat orang yang kemarin kita amankan tangkap ya. Yang positif di perkantoran sudah diproses di dana kantor. Oke. Ada barang buktinya apa narkotikanya di mereka? Berarti nggak ada barang bukti ya Pak? Saya belum dapat informasi. Intinya pelaku kerusuhan gitulah ya Pak, yang di Bawaslu. Mereka di Bawaslu semua ya empat. Pak, kalau boleh tahu kerusuh ini sudah dibagi beberapa kelompok belum sih Pak? Misalnya perannya seperti apa gitu Pak? Peran-perannya? Jadi yang pertama kan kemarin ada 257 tersangka yang saat ini sudah apa sedang dalam proses, ada beberapa yang ditangani di TKP ada di Bawaslu, TKP di Tampil, TKP